Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas-salah, hayya 'alas-salah, hayya 'alal-falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha الحمد لله الحمد لله العليم بمراده الخبير بأرزاق عباده المتوحد في ذاته وأوصافه تعاليا عندك فالعقول على شيء من معانيه وغريب ألطافه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أعدها ذخرا ليوم ميقاته وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله السالك سبيل مرضاته صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه عدد حركات الوجود وذراته اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم وعطر على سيدنا ومولانا محمد جامع الكمالات الإنسانية ومقدم جيش أهل الرسالات في كل عمل وقصد ونية وعلى آله وصحبه ومن سلك سبيله في كل قضية أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون معاشر المسلمين Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita bersama-sama
kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah. Di mana saja kita berada, dalam bentuk dan kondisi bagaimanapun juga, kita hamba Allah, tuntutannya adalah bertakwa kepada Allah. Dalam arti menjalankan segala perintah-perintahnya dan menjauhi daripada segala larangan-larangannya. Karena dengan takwalah manusia akan memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Dengan takwalah manusia akan selamat dari adab dan siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fattaqwa sabilun musilun ila ridha rabbil alamin. Taqwa adalah salah satu jalan yang dapat menyampaikan kita untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyar muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar senantiasa berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena semua permintaan kita, semua harapan kita, semua keinginan kita pasti diijabahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah telah berjanji dalam Al-Qur'an, ud'uni astajib lakum. Mintalah kalian kepadaku, niscaya aku akan ijabahkan segala permintaan-permintaan kalian. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan kita yang sangat sayang kepada kita, yang sangat perhatian kepada kita, yang sangat rahmat kepada kita, yang sangat mulia untuk kita. Justru kadang-kadang kita lalai, justru kadang-kadang kita lupa atas kemuliaan Allah, atas kasih sayang Allah. Kadang-kadang kita kurang percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus yakin, kita harus betul-betul yakin-yakinnya bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap saatnya memerhatikan gerak-gerik kita, setiap saatnya memerhatikan kelakuan-kelakuan kita. Berapa banyak dosa dan kesalahan yang kita lakukan diampuni oleh Allah dalam sekejap mata. Berapa besar dosa-dosa kita yang kita lakukan, jika kita mau bertaubat dan jika kita mau mendekatkan diri kepada Allah, sebesar apapun dosa-dosa kita tidak ada artinya dibanding dengan rahmat yang Allah berikan kepada kita. Karena itu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau selalu berdoa, Allahumma maghfiratuka awsa'u min dunubina wa rahmatuka arja indana min a'malina. Ya Allah, sesungguhnya ampunanmu lebih luas daripada dosa-dosaku. Sebesar apa dosa kita? Berapa banyak dosa kita? Segunung, dua gunung, 100 gunung, 1000 gunung sekalipun dosa-dosa kita, itu tidak ada artinya dibanding dengan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti jarum yang kita masukkan ke dalam lautan,
Kemudian kita ambil jarum tersebut, keluar satu tetes air dari jarum yang kita celupkan dalam lautan tersebut, maka ketahuilah satu tetes itu adalah dosa-dosa kita, dan lautan itu adalah ampunan-ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada apa-apanya dibanding dengan ampunan Allah. Karena itu Nabi Muhammad telah mengajarkan kepada kita untuk selalu berdoa memohon kepada Allah, ya Rab, maghfiratuka awsa'u min dunubina, ampunanmu lebih luas daripada dosa-dosa kami. Warahmatuka arja indana min a'malina, dan rahmatmu yang lebih aku harapkan daripada semua amal-amalku. Sebesar apa amal kita? Sehebat apa amal kita? Berapa ribu kita salat? Berapa ribu rakaat kita melaksanakan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Ketahuilah rahmat Allah akan lebih unggul daripada semua yang kita lakukan. Seberapa banyak kita bersedekah, seberapa benar banyak harta kita yang kita keluarkan untuk infak untuk Allah subhanahu wa ta'ala, ketahuilah rahmat Allah lebih unggul daripada semua amal-amal kita. Karena itu dua yang menjadi harapan kita hidup ada di dunia, mohon ampunan Allah, dan yang kedua meminta rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, jangan sekali-kali sedikit pun kita ragu akan ampunan Allah. Jangan sekali-kali kita ragu akan rahmat Allah. Jangan sekali-kali kita putus asa akan rahmat dan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau adalah akramal akramin wa arhamar rahimin, dat yang sangat mencintai, dat yang sangat menyayangi kita, dat yang sangat selalu memberikan kemuliaan untuk kita. Setiap hari tidak pernah lepas, setiap malam Allah berseru kepada kita, hal min sa'ilin fa'atiyalahu, hal min mustaghfirin fa'aghfiralahu, fahal min ta'ibin fa'atuba alaihi, wahal min mustaghfirin fa'aghfiralahu. Tiga tawaran Allah setiap malam Allah berseru untuk kita. Apakah ada yang meminta ampunan? Aku ampuni dosanya. Apakah ada yang mau bertobat? Aku terima taubatnya. Apakah ada yang mau meminta permohonannya? Aku kabulkan hajatnya. Tinggal kita, saudara, apa perhatian kita untuk Allah? Kalau perhatian Allah untuk kita sangat luar biasa. Karena itu tanamkan dalam hati kita bagaimana kita mempunyai rasa muraqabah, perhatian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita mempunyai perhatian dalam salat kita, hubungan kita kepada Allah, ucapan percakapan kita dengan Allah dengan mengkaji, membaca Al-Quran. Bagaimana kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, memohon kepada Allah. Dan jangan sekali-kali kita mempunyai perasaan Allah tidak kabulkan hajat-hajat kita, Allah tidak kabulkan permintaan kita. Karena itu sudah menjadi janji Allah, ud'uni astajib lakum, minta kalian kepadaku, aku akan kabulkan semua permintaan kalian. Kalaupun juga masih belum turun permintaan kita, itu bukan berarti Allah tidak mengabulkan. Permintaan kita diturunkan sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan harapan kita, sesuai dengan aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Tatkala kita takwa kepada Allah, tatkala kita ibadah kepada Allah dengan sesungguhnya, tatkala kita perhatian kepada Allah dengan sesungguhnya, begitu kita minta, sekali itu juga akan diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pernah satu orang ulama besar yang bernama Ibrahim bin Adham, dia dijuluki
Aba Ishak, karena beliau mempunyai anak namanya Ishak, sehingga diberikan julukan Aba Ishak. Ketika beliau masuk ke kota, ke pasar kota Basrah, penduduk pasar mereka bertanya kepada Aba Ishak ini, yaitu Ibrahim bin Adham. Mereka tahu kalau Ibrahim bin Adham ini adalah orang soleh. Mereka tahu Ibrahim bin Adham ini adalah hamba Allah yang taat kepada Allah. Mereka tahu Ibrahim bin Adham ini adalah orang alim, alamah, sangat luar biasa dekatnya kepada Allah dan kepada Rasulnya. Sehingga mereka bertanya kepada Ibrahim bin Adham, qalu ya Aba Ishak, ma lana nad'u fala yustajabu lana. Wahai Aba Ishak, kenapa sih kami ini selalu berdoa kepada Allah, tapi sampai saat ini permintaan-permintaan kami tidak diturunkan, tidak dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Dijawab oleh Aba Ishak, qala li'anna qulubakum matat bi asyrati asya'. Iya, kalau kalian minta masih belum terkabul, bukan berarti Allah tidak mengkabulkan. Allah sudah mengkabulkan, tetapi yang menghambat turunnya permohonanmu itu dikarenakan hati kamu mati terhadap 10 perkara. Apa 10 perkara tersebut? Ibrahim bin Adham menjelaskan, annakum araftumullah falam tu'addu haqqahu. Bagaimana kamu kepingin doa kamu langsung turun sementara kamu tahu Allah itu ada, tahu Allah itu yang menciptakan kamu, tetapi kamu tidak memberikan haknya Allah subhanahu wa ta'ala? Sholat berjamaah tidak, sholat lima waktu kadang subuhnya jam berapa, kadang sholat duhurnya kelewatan sampai asar, kadang maghrib sampai sama isyanya hilang. Kamu mengaku hamba Allah, tetapi kamu tidak menyesuaikan hak-haknya Allah subhanahu wa ta'ala. Kamu hanya mementingkan haknya kamu, tetapi kamu tidak memerhatikan haknya Allah subhanahu wa ta'ala. Sholat kamu lakukan, ibadah kamu lakukan, puasa Ramadan yang sudah jelas itu adalah kewajiban yang harus dilakukan, dengan berani kamu untuk makan di siang hari tanpa ada rasa malu di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian di situ kamu masih menginginkan doa kamu langsung turun? Jangan khayal kamu. Karena itu ketika kamu tahu Allah, selesaikan haknya Allah subhanahu wa ta'ala, maka di situ akan diberikan semua permintaan kamu. Yang kedua, za'antum annakum tuhibbuna Rasulullah wa taraktum sunnatahu. Kamu mengaku cinta kepada Nabi Muhammad. Kalau dikatakan kamu siapa? Saya umat Nabi Muhammad, saya pecinta Nabi Muhammad. Tapi sementara kamu lalai terhadap sunnah-sunnah Nabi Muhammad. Ternyata kamu lupa akan melaksanakan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini mengaku cinta kepada Nabi Muhammad. Yang ketiga, qara'tumul Qur'an falam ta'malu bih. Kadang-kadang kamu baca Al-Qur'an, kamu baca Al-Qur'an tapi kamu tidak amalkan isi daripada Al-Qur'an. Al-Quran perintahkan kita untuk bakti kepada kedua orang tua. Ternyata kita berani terhadap orang tua kita, kepada teman kita baik, kepada orang tua kita bentak. Baca Al-Quran tapi tidak mengamalkan isi daripada Al-Quran. Aqimis salah, dirikan salat dalam Al-Quran dikatakan, tetapi kamu tidak lakukan salat dengan sebenarnya. Di situ kamu ingin langsung doa kamu ingin dikabulkan,
sementara kamu sendiri membaca Al-Quran, tetapi kamu tidak mengamalkan isi daripada Al-Quran itu sendiri. Yang keempat, akal tum ni'amallah falam tu'addu syukraha. Kalian makan kenikmatan Allah, makan nikmat-nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kalian. Berbagai macam makanan yang kalian makan, yang halal kalian makan, nikmat-nikmat Allah, tetapi kalian tidak mensyukuri. Kadang-kadang makan lupa baca bismillah, setelah makan lupa baca alhamdulillah. Kadang-kadang kita lalai makanan sampai dibuang, baru makan sedikit sisa dibuang, tidak tahu kalau itu adalah nikmat-nikmat Allah dan itu adalah tuntutan kelak di hari kiamat nanti. Dan yang kelima, kultum inna syaitana aduun lakum walam tukhalifuhu. Kalian tahu setan itu adalah musuh kita, setan itu adalah musuh bebuyutan dengan kita, yang berusaha dan berupaya setan untuk menjerumuskan kita masuk ke dalam api neraka. Tapi kenapa kita tidak jauhi setan? Justru perintah setan banyak kita ikuti daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Adzan di mana-mana masjid, telinga kita pura-pura tidak dengar padahal tahu itu waktu salat. Tahu adzan fajar, tahu adzan subuh, dengar dengan adanya adzan, tapi pura-pura tidak dengar, bahkan dia tidur terus mengikuti setan daripada mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keenam, kultum innal jannata haq walam ta'malu laha. Kita tahu surga itu ada, surga itu ada, benar adanya surga, tapi kenapa kok kita tidak mau berusaha dan semangat untuk mendapatkan surga yang Allah siapkan? Watilkal jannatul lati nurithu min ibadina man kana taqiya. Itulah surga yang akan aku berikan kepada hamba-hambaku yang bertakwa. Yang ada kita lalai untuk takwa kepada Allah, yang ada kita malas untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketujuh, qultum innan nar haq wa lam tahrabu minha. Kalian tahu neraka itu ada, neraka itu pedih, tapi kenapa kita tidak lari daripada neraka? Tahu itu haram, tahu mencuri itu dosa, tahu berzina itu haram, tetapi justru dilakukan. Kenapa tidak mau lari daripada neraka? Justru mendekat kepada neraka, mendekat akan kemaksiatan, mendekat akan kemaksiatan di mana-mana maksiat. Padahal dia tahu itu dosa, padahal tahu itu adalah sesuatu yang dilarang, tahu khamr itu dilarang, tahu perempuan itu yang bukan muhrim itu haram, tahu mencuri itu dosa, tapi kenapa kok mendekat kepada hal-hal yang demikian? Padahal itu yang menjerumuskan manusia untuk masuk ke dalam api neraka. Yang kedelapan, kultum innal mauta haqq falam tasta'iddu lahu. Kalian mengatakan kematian itu benar, kematian itu ada, al mautu babun likullin nasi dakhiluhu. Kematian itu pasti merupakan suatu pintu yang setiap manusia itu pasti akan masuk ke dalam pintu tersebut. Tapi kenapa kita tidak persiapkan diri kita? Bahkan merasa kita akan hidup di dunia ini 200 tahun, 300 tahun, 500 tahun, bahkan 1000 tahun kita akan hidup di dunia. Padahal kita tanpa kita sadari, berapapun umur kita, kalau sudah datang ajal, fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak ada yang bisa memajukan, memundurkan ajal manusia. Kalau sudah datang ajalnya, sudah itu batas waktunya. Tahu kematian itu ada, tapi kenapa kita tidak persiapkan diri kita untuk menghadapi kematian itu sendiri?
Kadang-kadang pagi sehat, siang sudah tidak ada. Siang sehat, sore kita sudah digotong. Kadang-kadang manusia dengan tertawa-tertawa, dia tidak sadar kalau kafannya sedang dipersiapkan. Yang kesembilan, intabahtum minan naum washtagaltum bi'uyubin nas wa taraktum uyubakum. Yang kesembilan, kadang-kadang kita bangun tidur sibuk ngurusi orang, padahal kita sendiri banyak aib kita, banyak kekurangan kita. Kenapa kita sibuk ngurusi aibnya orang, sementara aibnya kita lebih banyak daripada aibnya orang? Dan yang kesepuluh, dafantum mautakum walam ta'tabiru bihim. Kalian mengubur saudara kalian, mengantarkan ke liang lahat saudara kalian, tapi kenapa kalian tidak mau mengambil ibrah, tidak mau mengambil pelajaran? Yang kita antarkan saat ini, mungkin bisa jadi besok kita akan diantar kembali seperti apa yang kita antarkan. Nah, kalau sudah 10 ini kita tinggalkan, jangan berharap kita untuk mendapat doa kita langsung seketika itu datang. Allah akan berikan, kapanpun Allah akan berikan. Allah sudah berjanji, astajib lakum, aku ijabahkan doa kalian. Tetapi turunnya doa sesuai dengan ibadahnya manusia, dekatnya manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan insyaallah kita diberikan keselamatan oleh Allah. Selamat di dunia, selamat di kubur, selamat di barzakh, selamat di akhirat, sehingga kita akan masuk surga bersama Nabi Muhammad, di bawah barisan Nabi Muhammad, di bawah bendera Nabi Muhammad, sehingga kita bisa menikmati bagaimana kenikmatan-kenikmatan surga, bagaimana kenikmatan ketika kita berkumpul bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna ahsanal kalam kalamullah al-malikul alam. Fa idza qira al-qur'anu fasta'inu bil-qur'anu wasta'inu wa fa idza al-qur'anu fasta'inu billahi minasyaitonir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا فأستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدينا ولوالديكم إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم وعطر على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه المصابيح الغرر. أما بعد، فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. واعلموا أن الله تعالى صلى على نبيه قديما ولم يزل قائلا عليما. قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حيثما كنتم فصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني. فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما.
اللهم صل وسلم وبارك علينا رضيا أيها المشتاقون إلى رؤيا جماله صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك علينا اللهم صل وسلم وبارك وكرم عظيم عظيم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين خصوصا منهم ذوي العصر العريج خليفة رسول الله سيدنا أبي بكر الصديق وعلى سيد الأواب أمير المؤمنين سيدنا عمرو بن الخطاب وعلى جامع القرآن أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان وعلى أسد الله الغالب أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب وعلى السيدين الحسن والحسين وأمهما فاطمة الزهراء وخديجة الكبرى وعائشة الحميرة وعلى أمهم وعلى أمهم المعظمين لضائنا سيدنا حمزة والعباس وعلى بقية صحابة رسول الله أجمعين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا له على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر الله